teman-teman, selamat berjumpa. Kita mau coba membuka pambel ANPS Dakar ya teman-teman ya, memeriksanya karena kadang berdecit, bisa jadi kotor atau pambelnya sudah getas. Ntar kita periksa teman-teman, karena seperti ada tikus di dalam ruang mesin. Cit 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 cit. Kalau di pagi hari. Jadi saya coba memeriksanya teman-teman ya. Dan akan kita praktekkan. Kunci-kuncinya teman-teman ini. Kunci sok 14 beserta gagang nih ya. Atau teman-teman mau yang gimana. Kunci T10. Kunci ring pas 14. Kunci 10 pas. Kunci 12. Kunci 14 ring. Nah, saya ada gagang ini juga teman-teman untuk dimasukkan kemari seperti gini. Saat kita buka tali kipasnya itu perlu engkol. Oke, ntar kita sambung teman-teman ya, karena ruang untuk buka pambelnya sempit, jadi harus buka dulu ini koper mesinnya teman-teman ya, pakai kunci 10T. Lanjut teman-teman. Ini baterai sudah saya buka pakai kunci 10 juga, 10 pas teman-teman. Ntar kita angkat nih baterai teman-teman. Nah teman-teman, lanjut buka dua buah baut ini untuk tabung power steering teman-teman. Pakai kunci 12. Ini dibuka juga, terus digeser teman-teman. Geser kemari. Nah, lanjut teman-teman ya, kita harus buka selang torter body atau piping torter body ini. Teman-teman, kita buka piping torter body ya, atau selang torter body teman-teman. Nah teman-teman, kita harus buka pambel kecil dulu ya teman-teman, sebelah sini, dan kita longgarkan baut 14 di sini teman-teman. Ini ya baut 14. Ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, bautnya ini dilonggarin teman-teman. Nih pakai kunci 14. Udah longgar ini pertama bautnya. Baru dilanjut teman-teman buka ini di dalam tensionernya ini teman-teman. Dilonggarin mur 14. Sesudah longgar teman-teman, nanti dia akan mengarah ke sana teman-teman. Nah baru tali kipasnya, pambelnya yang kecil bisa kita buka teman-teman. Nah teman-teman, sebelum membukanya pambelnya, kita buat dulu gambar teman-teman. Ini yang sebelah kanan kecil ya jalurnya, ini yang sebelah kiri yang gede pambelnya jalurnya. Baru kita buka teman-teman. Teman-teman, ini kita buka pambelnya ya. Baut 14 ini udah kita longgarkan, dan 14 mur di sini udah kita longgarkan. Ini pambel kecilnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk membuka pambel besar ini
kita, saya pakai kunci sok aja lah ya teman-teman ya, masukkan kemari teman-teman. Ini tapi ingat teman-teman ya, bukan ditekan arah jarum jam. ANPS Dakar ini kebalikannya teman-teman ya, dia diputar ke arah kiri, kebalikannya teman-teman seperti gini. Kebalikannya ditekan ke sebelah kiri baru bisa kita buka teman-teman. Tentu sebelah kiri ya teman-teman ya, bukan ke sebelah kanan, ntar patah. Nah sudah kebuka, baru kita cabut kuncinya teman-teman. Sabar. Bukanya pelan-pelan aja teman-teman. Ini teman-teman udah kebuka tali kipas Pambel All New Pajero Sport Dakar teman-teman. Ini udah kebuka ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, Pambel kecilnya udah terbuka, kita periksa ya. Gak ada masalah ini teman-teman, mungkin kotor. Memang kalau pagi hari kadang bunyi ada tikus di dalam ruang mesin teman-teman. Jadi ini saya cuci aja, nggak ada getas teman-teman. Ini Pambel kecil kita ganti, periksa Pambel gedenya teman-teman. Masih mantap teman-teman, nggak ada masalah, mungkin kotor ya. Ini Pambelnya udah 56.000 km. All New Pajero Sport Dakar teman-teman. Gak ada retak teman-teman. Ntar kita cuci pakai sunlight aja. Ini teman-teman ya, saya cucinya pakai sunlight, sabun cuci piring aja cair, sabun cuci piring cair, brus-brus pakai air. Ini airnya udah hitam nih teman-teman, udah hitam, brus. Kita brus sampai bersih, ntar dibilas air bersih teman-teman, datu keringkan pasang kembali ya teman-teman ya. Nah teman-teman udah kita brush ya, kita bilas dengan air bersih teman-teman. Tetek aja gitu kayak cuci baju. Oke, sekali lagi teman-teman kita udah mulai bersih airnya. Oke,
Oke, mantap teman-teman, ini udah bersih nih. Nah, airnya udah bersih. Sip. Teman-teman, sebelum kita memasang kembali fumble-nya, teman-teman cek dulu pulinya, puter-puter. Apakah laharnya ada goyang atau bersuara gitu ya, seperti gini teman-teman semuanya. Diputer-puter atas bawah, tensionernya semua, kiri kanan atas bawah semua teman-teman, seperti itu contohnya. Nah teman-teman, pumble kan udah dicuci bersih ya, kita pasang kembali pumble besarnya dulu ya teman-teman ya, seperti gini jalurnya. Cara pemasangannya pun seperti membuka teman-teman, saya nggak bisa memvideokannya, saya bisa cuma ini teman-teman. Seperti gini, diengkol dulu ke kiri, udah masuk semua fumble-nya ke pulinya, ke jalurnya, baru kita lepaskan teman-teman seperti gini. Ini fumble besar udah terpasang teman-teman. Pokoknya teman-teman ANPS Dakar dorongnya ke kiri. Oke. Mantap. Nah, ini teman-teman ya, jalur pemasangan fumble kecilnya di ANPS Dakar. Seperti gini. Nah, dipasangkan dulu ya teman-teman ya. Ini fumble dipasang dulu. Udah masuk ke jalurnya semua teman-teman. Ini baut teman-teman ya. Ini kan tadi kalau buka dia kan melonggar ya. Seperti gini fumble-nya. Jadi teman-teman harus kunci balik dulu, dikunci. Tarik, kalau dikunci itu dia ditarik kemari, ini tensioner nih teman-teman. Yang penting diperiksa udah masuk ke jalur semua, baru kunci ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, sesudah kita menyetel fumble kecil ini, kekencangannya ini di bautnya di sini teman-teman, kira-kira udah pas. Gini kita tekan asal ada main gitu ya. Nah, sesudah pas penyetelannya baru kita kunci di sini teman-teman. Ini baut 14 mur. Di tensionernya dikunci kuat supaya dia terkunci, menggigit nggak kabur lagi teman-teman. Dah mantap teman-teman. Nah, kekencangan bautnya di sini kayak masih udah teman-teman ya. Nah, di sini baru kita tepatin dikit. Nah, ini teman-teman ya, tadi sudah diketetin mantap. Kita fumble-nya kita goyang gini semua. Baut 14 ini penyetelan kekencangannya secara manual ya.
dan mur 14 di tensioner ini udah kunci kuat, cek jalurnya udah masuk semua ya teman-teman ya, mantap, kita pasang semua lagi. Nah teman-teman, suara tikus itu sudah hilang teman-teman, kita hanya mencuci dan membersihkannya dan pemeriksaan pambel. Setelah hampir 5 tahun pemakaian mobil, pambel masih oke, mantap. Jadi kita pasang kembali semua baterai, torter body, pipingnya, baut power steering ya. Dan ini untuk tabung air udah pasang, pak mesin kita pasang lah teman-teman. Inilah jalur pemasangan pambel ANPS Dakar. Dan terima kasih telah membantu Anda teman-teman. Mantap.